Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini lagi ngantuk banget, tapi apa-apa mau apa namanya ngopi kita ya, ngopi dulu sambil ngobrol-ngobrol. Ini namanya kopi. Gua tadi udah bikin kopinya pakai kopi luwak ya, kopi white maksudnya. Rasanya lumayan seger. Dan gini teman-teman semuanya, pecinta teh poci ya, atau para sobat-sobat yang ingin mempunyai usaha teh poci, masih bingung mau franchise atau tidak, terus apa sih keunggulan dari franchise itu. Nah gini teman-teman, kalau kita sudah gabung dengan bermitra dengan teh poci, dengan perusahaan ya teman-teman, itu ada keuntungannya sendiri. Tapi yang jelas kita ngeluarin modal lumayan banyak ya untuk awalan itu. Seperti yang di video saya itu, untuk gabungnya itu kan ada yang 7 juta apa 8.500.000, 9 juta. Yang paling murah itu 5 juta berapa gitu ya. Jadi tapi keuntungan kita nanti ya, kalau kita udah gabung dengan mitra teh poci, kita barang kita udah siap jualan, itu kalau kita mau apa-apa barangnya diantar. Artinya sales akan mendatangin kita sendiri gitu. Itu yang ada outlet-outlet yang dekat dengan teh poci. Nah, terus untuk harganya teman-teman, harganya itu lebih murah. Lebih murah dari pasaran yang ada di Shopee, yang ada di pokoknya yang jualan luar ya. Intinya kan mereka juga ngambil dari perusahaan, terus sama mereka dijual lagi. Itu jadi kita lebih dapatnya murah ya, lebih miring lah harganya itu daripada yang kita beli online segala macam. Nah, jadi gitu ya. Terus bebas ongkir untuk yang daerah-daerah terjangkau dari perusahaan itu. Jadi kalau kita order gelas, order teh, order itu bisa sekalian gitu loh. Jadi ongkirnya juga nggak numpuk-numpuk. Kalau di tempat jualan online yang lain kan numpuk-numpuk ongkirnya, ini sendiri. Cuma kalau dari teh poci sendiri ya kayak gitu, langsung aja bawa segala satu mobil daerah yang dijangkau di mana gitu kan enak. Kayak kemarin itu saya ada grup WA-nya sendiri, jadi kalau mereka mau datang ke daerah kita itu silahkan kirimkan pesanannya apa aja, walaupun sampai cuma pesan gelas satu lonjor itu yang isinya 50 itu bismillahirrahmanirrahim. Itu juga teman-teman apa namanya dibawa sama dia. Kenapa? Karena ya tugas sales kan mengantar, terus dia mengantar sedikit nggak apa-apa, tapi ada teman-teman kita yang lain gitu loh, sekali angkut gitu tuh. Terus namanya kalau kita mau pesen terus teman-teman kita nggak pesen, itu biasanya ditunda teman-teman. Kalau orderan kita sedikit, cuma ada maksimal order. Artinya dalam suatu perusahaan itu dia datangin barang tersebut dengan mobil dari perusahaan sendiri, salah sendiri, itu datang tempat kita tanpa biaya kirim, itu ada minimal order. Biasanya dipatok dengan nominal ya. Kalau di tempat saya sini minimal belanja 2.500.000 waktu itu, cuma akhir-akhir ini belum pernah saya ngorder langsung ini. Soalnya kalau sales datang biasanya saya order lebih banyak. Biasanya kalau di daerah saya itu untuk ordernya itu 2 minggu sekali teman-teman. Jadi 2 minggu sekali datang, waalaikumsalam, ada karyawan yang datang.
dua minggu sekali yang datang. Jam 5. Apa baik, Kak? Jam 7.25. Jadi untuk mengakalinya atau strateginya itu, kita kalau setengah bulan itu habisnya berapa, terus kita lebihin aja gitu. Jadi jangan sampai kita kehabisan, karena kalau kehabisan nanti kita yang rugi sendiri. Artinya soalnya tidak dijual di Indomaret atau Alfamart. Kalau barangnya dijual di Alfa apa Indo kan enak, kita tinggal beli aja walaupun harganya mahal, tapi tetap jualan, terus kita dapat, masih dapat untung kan, kita ambil ya gitu kan, strategi pedagang. Cuma kalau barangnya nggak ada, kita mau jualan apa gitu. Jadi untuk ngakalin ya, apa ya, strategi ya, strateginya seperti itu. Jadi kita apa namanya, ordernya lebih banyak gitu. Ada juga kalau pas habis, tapi kita kan biasanya satu daerah nggak hanya satu outlet sih ya. Kalau udah ada kayak gitu, pasti banyak orang-orang yang lain yang pengen berusaha, pengen punya usaha sama kayak kita, apalagi usahanya jalan. Jadi kita bisa juga berteman sama mereka. Artinya kalau pas tempat kita habis, kita bisa ini, teman-teman, bisa beli atau pinjam dulu punya mereka gitu ya. Kalau bisa sama pedagang itu akur. Artinya walaupun bersaing tapi tetap komunikasi. Kadang sih yang menyebabkan apa namanya susah di kitanya sendiri juga karena komunikasi itu, gak ada komunikasi sama pedagang. Akhirnya ketika kita butuh sesuatu atau mereka butuh sesuatu juga gak bantu, mau datengin juga gak enak gitu. Oh ya, sepertinya cukup sekian ya teman-teman, apa namanya, sedikit informasi, besok kita sambung lagi hal yang berbeda. Waalaikumsalam Mbak, semoga bermanfaat dan tetap apa namanya ikhtiar, semoga kita bisa sukses bersama, amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.